guys, jadi kan aku itu sudah house tour. Apa belum nonton? Silahkan ditonton dulu ya kawan-kawan. Tapi hari ini guys, aku itu mau membuat apartemen atau rumahku versi Toka Boka. Tada! Ini dia guys rumah yang aku pilih, yaitu rumah kolam renang. Kenapa? Soalnya di apartemenku di bawah itu ada kolam renang ya. Jadi aku bakal dekor-dekor mulai dari sini guys. Yeah. Begitu kalian tuh masuk guys, itu tuh langsung ruang tamu sekaligus dapurku guys. Jadi kayaknya ini agak ribet sih guys. Aduh, bisa nggak ya guys aku buatnya? Aku agak ragu sih. Tapi ya kalau nggak mirip, jangan marah-marah di kolom komentar. Oke, kulkasnya. Benernya kulkasku tuh kecil. Oh, kulkas gini. Ya, kulkas kayak gini guys. Iya, kulkas dari rumah gratisan. Oke, terus ada ini. Ya, buat cuci piring ya kan guys? Nah, aku guys, itu nggak punya kompor. Maksudnya aku itu pakai kompor listrik ya. Nah di Toka Boka ini nggak ada kompor listrik kawan-kawan. Terus aku harus gimana? Tapi aku ada ini sih guys. Ya udahlah, nggak ada kompor listrik, microwave pun jadi ya kawan-kawan. Nah next kita butuh perabotannya. Di atasnya itu guys, dapurku itu kan ada begini ya. Tapi ini pisau semua ya. No, buat apa aku butuh pisau sebanyak itu? Nggak guys, kita ganti sama yang ini mungkin ya. Ya, pakai ya ini aja guys. Ini tuh lebih masuk akal. Nah, juga lebih estetik kawan-kawan. Terus di atasnya itu aku ada rak-rak begitu sih guys. Rak-rak buat menaruh piring-piring, menaruh indomie, bumbu-bumbu. Guys, ini tuh mirip banget sama rak asliku sih ini. Tapi nggak estetik sama nggak muat ya guys. Kurang estetik. Aduh, pakai yang mana ya? Ini tuh rak kamar mandi. Ya ampun guys, aku bingung banget. Ini nggak ada yang cocok deh guys. Ya udah, aku pakai yang ini aja ya. Soalnya nggak ada yang mirip guys. Ya rakku satu di sini. Dan aku bakal isi ini sama piring-piring guys. Oh, ini guys, ini toaster. Ya, pemanggang roti. Ya, kayak pasti ingat kalau aku tuh setiap pagi selalu makan roti panggang. Ya, oke, sekarang kita coba buat meja makannya yang minimalis ya guys. Meja makan, aduh, mejaku tuh nggak estetik sama sekali loh. Kursinya kayak gini deh guys, tuh ya. Sudah, satu, dua, udah kelar guys. Selesai nih guys dapurku ya. Simple minimalis ya kawan-kawan. Mungkin aku bisa kasih hanger mungkin ya guys. Nih. Tuh, kok miring begini? Nah, gini kan lebih estetik. Ini loh guys, buat lap-lap piring kotor atau apapun itu ya. Nah, sudah selesai sebelah sini. Masalahnya guys, dapurku itu langsung jadi satu sama ini. Sama ruang tamu. Jadi gimana ya cara buatnya guys? Taruh di sini aja ya guys. Ya, ruang tamu kok di sini? Di sebelahnya kolam renang, oke? Wow, kursi sofa. Sofaku tuh sofanya hitam kawan-kawan. Kayak gini sih. Tapi panjang bener. Ya, pakai yang ini aja ya guys. Terus, aku itu gak punya meja. Aku gak punya meja ruang tamu kawan-kawan. Tapi aku itu punya kayak semacam rak-rak gitu ya. Tuh, aku taruh di sana. Terus aku taruh tanaman. Ya, aku ada tanaman sih guys, tanaman palsu ya, yang aku rangkai sendiri. Jadi anggap aja dua tanaman ini tuh adalah bunga-bunga yang aku rangkai, oke? Nah udah guys, anggap aja sebelah sini tuh ruang tamuku, oke? Memang aku nggak punya meja, nggak punya TV, kosong melompong begini apa adanya guys, ya? Kita langsung aja lanjut. Habis dari dapur, ruang tamu, ini ada kamar guys. Ya, kamarnya siapa? Ya, kamarku sama Andreas dong ya guys. Ranjangnya itu ada dua. Kita pilih yang mana ya guys? Nah ini paling mendekati, oke? Okay? Nah sebelah sini, terus kok sempit ya guys? Aduh kok sempit ya? Ya udah nggak apa-apa guys, kita usahakan ya, oke? Okay? Terus aku itu ada kayak semacam rak-rak kecil gitu guys di samping sini. Nah itu biasanya isinya itu apa ya guys? Botol minum aku. Kalian di kamar kalian tuh ada nggak sih kayak botol minum gitu supaya kalau haus tinggal minum dari sana, ya nggak? Nah, mejanya sudah selesai. Sekarang aku mau kasih kursi. Kursi yang nyaman untuk bekerja. Ah, kursi kayak apa guys? Waduh, ini bagus sih guys, tapi kebesaran ya, tidak cocok. Kayaknya kursi yang paling mendekati tuh yang ini deh guys, yang warna hitam. Soalnya kursiku tuh juga warna hitam ya.
Nah, di atas itu aku kasih apa ya? Ada komputer kah di sini? Ada sih. Tapi apakah bisa? Oh, bisa. Ya. Udah, guys. Yeay. Itu adalah komputernya Andreas, walaupun ya, aslinya nggak secanggih itu ya, kawan-kawan. Nih, kasih controller dulu dong. Asik. Oh ya, guys, aku lupa kalau di kamar utamaku itu ada poster-poster anime ya, poster Spy X Family. Di ruang tamuku juga ada poster. Gimana nih, guys? Kita taruh di mana di posternya? Ya udah, taruh di sini aja, guys. Aduh, bingung loh aku, guys. Soalnya tempatnya terbatas banget ya. Nih, anggap aja ini adalah poster-poster yang ada di ruang tamuku. Oke, guys, aku bingung soalnya ya. Omong-omong, dari tadi belum ada lampu loh, guys. Belum ada lampu dari tadi. Kita pakai lampu apa? Apakah lampu yang ini? Wow, mewah banget ya, guys. Mewah banget gak sih? Kayak hotel udahan, tapi ya udahlah, gak apa-apa, guys, sesekali ya. Terlihat mewah di Toka Boca. Bentar ya, guys, ruang tamunya aku ganti bentuknya. Soalnya aku rasa kurang pas, ada yang kurang pas nih ya, guys. Jadi figurku tuh kan banyak banget. Terus aku tuh juga punya koleksi komik, novel. Jadi aku taruh di sebelah sini ya, guys. Ya ampun, memang terlihat sedikit tidak berbentuk, tapi ya seperti inilah ruang tamuku, guys. Yaitu berisi barang-barang randomku ya, guys. Ada figur, ada surat, ada fotoku bersama mama. Pokoknya semua ada di ruang tamuku ya. Dan tentu saja poster-poster wibu, poster anime, kawan-kawan. Ya, anggap aja ini tuh tembok dari ruang tamuku ya. Seperti ini, guys. Wow, banyak sekali poster-poster. Selesai ya, posternya udah selesai ya, guys. Kebanyakan kayaknya ya. Oke, udah selesai ya, guys. Dapur nyambung sama kamar utama. Kita pindah ke sebelah sini, itu isinya adalah kamar mandi. Tentu saja, guys, kamar mandiku ya. Nggak ada bathtub, guys. Tapi aku punyanya itu shower ya. Showerku itu biasa aja. Kayaknya cuma gini doang ya, guys. Ini, terus dikasih pembatas. Bahkan mungkin aku tuh nggak punya pembatas ya, guys. Iya, nggak ada, guys, nggak ada pembatas. Tapi supaya estetik, kita kasih pembatas di sini ya, guys. Terus ada kloset. Klosetku itu warna putih polos, nggak ada yang menarik-menarik ya sama sekali, guys. Terus berikutnya itu wastafel. Wastafelku itu kayak gini, guys. Ini mirip banget sih sama wastafelku ya. Terus cermin kaca itu kotak, guys, kotak. Nah, kotak begini, guys. Membosankan ya, guys. Terus ada rak-rak untuk meletakkan sabun dan lain-lain. Rakku itu, guys, sebenarnya bentuknya itu segitiga ya, di pojokan gitu. Tapi Toka Boca itu nggak punya rak segitiga, guys. Oke, isinya kayak gini aja, guys. Ini isinya random banget sih, tapi ya, yang penting bisa dipakai ya. Terus tentu saja harus ada keset ya, guys. Nanti kita ini dong ya, kepleset, guys, kalau nggak punya keset ya. Nih, gue kasih air-air, guys, supaya lebih realistis ya. Kesetku itu, oh, ini lucu banget sih ya. Oke, anggap aja itu kesetku ya, guys. Walaupun keset asliku tuh tidak sebagus itu. Yeah. Kita langsung aja pindah ke ruangan terakhir, yaitu ruang kerjaku, kawan-kawan. Oh iya, aku lupa. Ruang kerjaku kan warnanya hitam ya, guys. Nih. Iya, ini apaan? Ini tuh peredam suara, guys. Oke, sponge peredam suara. Benernya di sini tuh aku ada ranjang tamu ya. Kasur tamu satu. Atau tempat aku istirahat, guys. Ya. Jadi aku habis rekaman, aku tuh istirahat bentar di sini. Ya, baru aku lanjut rekaman. Begitu. Tapi malamnya, guys, aku tetap tidur di kamar utama dong sama Andre. Masa dia ku tinggalin tidur sendirian, guys? Kan kasihan, ya kan? Aku pingin banget pakai ini, guys. Tapi mejaku tidak semewah itu ya, jadi skip. Nah, ini, guys. Ya ampun, kecil banget ya. Tapi emang ini mejanya kecil banget sih, guys. Terus kursi, guys. Kursi gaming ya, cuma ada ini sih. Ya udah, nggak apa-apa ya. Terus aku itu suka main game, jadi aku taruh di sini ya, guys. Oh, aku kurang ini, guys. Kurang ring light dah. Ring light, di manakah ring lightku? Terus, guys, kalian lihat di belakangku sini, tentu saja ada koleksi figur-figur, play button dan lain-lainnya ya. Jadi aku bakal buat di atas situ, guys. Di Toka Boca nggak ada figur, guys. Mana coba ya? Aduh, ini, guys, ini.
Itu apa itu? Itu bukan figur guys, tapi ya udahlah ya, kita pakai itu aja ya. Guys, play buttonnya aku ganti sama piala aja ya guys. Nih. Aku ganti sama piala. 1, 2, anggap aja ini tuh 2 gold play button aku di belakang itu guys. Yang silver play button di sini nggak ada silver-silver guys. Terus guys, karena aku tuh suka banget main game ya, belakangan ini tuh aku tuh lagi ketagihan main Nintendo Switch ya. Kita isi sama kaset-kaset game kesukaan aku ya. Taruh itu Persona, Story of Season, mana lagi guys kaset-kasetnya. Oh iya guys, ada yang kelupaan nih. Jadi sebenarnya aku ini rajin olahraga ya. Aku baru aja beli barbel guys buat angkat beban gini. Aku mau taruh di sini. Tadi aku lihat ada di bawah loh. Iya guys, soalnya lenganku ini tuh sangat-sangat ini ya guys, letoy. Jadi aku tuh pingin membuat lenganku tuh supaya berotot kawan-kawan. Iya, klik tombol like yang pingin melihat aku berotot guys. Nah nih. Ya, 1, 2. Oh bentar, aku belum dekor ini guys, kolam renangnya. Kolam renangnya sih gak ada apa-apa guys. Yang mau berenang ya langsung berenang. Tapi ada kursi. Iya guys, kursi buat duduk-duduk. Kursi apa ya guys yang cocok ya? Tuh, biasanya kalau aku berenang, Andreas itu cuma liatin doang guys. Karena dia itu gak bisa berenang, jadi dia tuh takut tenggelam. Dan selesai. Seperti ini guys apartemenku ya. Ini ruang tamunya, ada figur, ada figuraku. Ini dapurnya. Terus ini tuh kamar utama. Lalu ini kamar mandi. Dan terakhir adalah tempat kerjaku guys. Seperti ini. Ya, nggak bisa 100% mirip ya guys, tapi lumayan. Jadi sekian dulu guys video aku dekor-dekor apartemen atau rumahku di Tokaboka. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa guys diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.